after Monday, it's happened the same what happened in UEFA. Masa depan Pep Guardiola di Manchester City mendadak menjadi spekulasi. Hal itu terjadi setelah The Citizens didakwa oleh otoritas Liga Inggris, Premier League. Dan kabar terbaru, bos PSG menggunakan sosok Lionel Messi untuk merayu Pep Guardiola untuk melatih PSG. Berikut ulasan selengkapnya. Paris Saint-Germain dilaporkan menggunakan Lionel Messi untuk merayu Pep Guardiola pindah ke Paris. Rumor tersebut terjadi setelah Manchester City, tim yang dilatih Guardiola saat ini, didakwa oleh otoritas Liga Inggris, Premier League. Man City dituduh telah memanipulasi laporan keuangan sejak 2009 hingga 2018. Jumlah pelanggaran yang dilakukan Man City diduga lebih dari 100 kali. Dugaan pelanggaran itu termasuk nilai transfer, sponsor, dan gaji pemain. Jika terbukti bersalah, maka klub milik Sheikh Mansour tersebut dibayang-bayangi sanksi berat. Dugaan pelanggaran ini juga membuat Pep Guardiola disorot. Pasalnya, juru taktik asal Spanyol itu pernah mengancam akan meninggalkan Etihad Stadium jika Man City berbohong, khususnya soal laporan keuangan. Hal itu membuat Pep Guardiola santer disebut akan segera pergi dari Man City. Sejumlah laporan bahkan menyebut beberapa staf Man City telah meminta Guardiola untuk pergi sebelum sanksi tersebut dijatuhkan. Kondisi ini pun dimanfaatkan Paris Saint-Germain. Dikutip dari Vichages, PSG saat ini tengah mengamati situasi Guardiola. Les Parisiens tertarik untuk mengontrak Guardiola, yang mempunyai portofolio mentereng di dunia kepelatihan. PSG ingin menjadikan ex-pelatih Barcelona dan Bayern Munchen itu sebagai pengganti Christophe Galtier, yang baru saja gagal membawa PSG melangkah ke perempat final Piala Prancis 2022-2023. Untuk memuluskan rencana tersebut, PSG akan merayu Guardiola dengan menggunakan Lionel Messi. PSG percaya Guardiola bakal tertarik untuk reunian dengan Messi di Paris. Messi dan Guardiola sebelumnya pernah bekerja sama di Barcelona selama 4 tahun pada selang 2008 hingga 2012. Kolaborasi keduanya telah mempersembahkan 14 gelar untuk El Barca, termasuk 3 trofi Liga Spanyol dan 2 titel Liga Champions. Meski sudah melatih pemain-pemain hebat, Guardiola sering menyebut Messi sebagai pemain terbaiknya. Jadi itulah alasan PSG ingin merayu Pep Guardiola untuk menjadi pelatih mereka, dengan menggunakan sosok Messi yang sangat dikagumi oleh Pep Guardiola.